ンエージェンシーの Tama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat serta masih digerakkan hati kita untuk tetap berada di ruangan ini mendengarkan presentasi walaupun suasananya agak gerah, betul atau tidak? Ya, tetapi mudah-mudahan istiqomah Anda pada siang hari ini bisa menjadi penyebab perubahan hidup Anda di masa yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya ucapkan selamat buat Anda, buat mitra-mitra, calon mitra-mitra baru yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu sebelumnya saya mau bertanya, siapa di ruangan ini yang baru pertama kali hadir dan belum bergabung, bisa angkat tangan? Yang baru pertama kali hadir dan belum bergabung? Oke, hampir 50% orang di ruangan, beri tepuk tangan untuk Anda, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya minta tolong, beri tepuk tangan untuk orang yang ngajak Anda dong. Tepuk tangan untuk orang yang ngajak Anda ke ruangan ini, yang ikhlas, Bapak Ibu. Kenapa mereka perlu ditepuk tangan ini? Karena menurut saya, mereka adalah orang yang peduli dengan Anda. Mereka peduli dengan hidup Anda. Mereka peduli dengan masa depan keluarga Anda, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk mereka, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Afrial. Tadi sudah dijelaskan latar belakang saya hanya sebagai seorang kondektur bus. Ya betul, memang saya berasal dari kalangan keluarga berada dalam garis kemiskinan maksudnya. Jangan bingung dulu ya. Tetapi saya bersyukur Januari 2014 kurang lebih 5,5 tahun yang lalu, hampir 6 tahun yang lalu, di saat kehidupan saya begitu sulit, di saat waktu itu saya lagi nganggur gak punya uang, di saat waktu itu istri pun tak ada. Jadi kalau orang bilang galau, itu udah galau tingkat dewa. Kenapa? Karena istri tak ada, uang tak punya. Kalau masih ada istri, walaupun uang gak punya, masih ada orang belai-belai kita, betul gak? Tapi kalau udah duit gak ada, bini gak punya, apanya mau kita peluk, betul gak? Pohon kapuk kita peluk, Bapak Ibu. Ya. Nah, di saat kondisi malah gak punya uang, di saat kondisi tidak ada istri, di saat hati ini sudah merasa bahwa kehidupan saya tidak akan mungkin bangkit lagi karena kondisi yang kenyataan yang saya lihat hari itu, tetapi tiba-tiba peluang ini datang kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Lewat orang yang bernama Bapak Kuancen, beri tepuk tangan Pak Kuancen, orang yang mengajak saya walaupun gak hadir di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyangka pertemuan saya di penghujung tahun, sama dengan Anda hari ini bulan Desember di penghujung tahun, betul atau tidak? Betul. Ternyata pertemuan saya pada saat itu dengan beliau di penghujung tahun, alhamdulillah, ternyata telah menjadi sebab berubahnya hidup saya, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan hari ini pertemuan kita yang dijembatani oleh orang yang ngajak Anda, mudah-mudahan juga menjadi sebab berubahnya hidup Anda di masa yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sekilas saja tentang sejarah saya. Pada saat saya join bisnis ini,
Saya tahu Bapak Ibu sekalian, saya sadar bahwa di dunia ini yang Maha Kuasa memberikan rezeki kepada kita, kalau boleh disimpulkan ada dua tipe rezeki. Tipe rezeki pertama adalah rezeki yang disangka-sangka, rezeki yang diikhtiarkan, rezeki yang dilakukan dengan ilmu. Makanya ketika saya melihat bisnis ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat sistem bisnis ini, saya lihat ke depannya perusahaan ini akan mengadakan acara-acara pelatihan, training dan lain sebagainya, membuat saya yang tadinya tidak pede, yang tadinya tidak yakin, membuat saya yakin dan percaya diri bahwa lewat bisnis ini, kalau saya mau melakukannya dan saya mau belajar, saya yakin suatu saat pasti bisa. Karena orang bisa karena biasa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya lakukan bisnis ini by proses. Lewati proses, belajar, jatuh bangun, belajar, berjuang lagi. Alhamdulillah, setahap demi setahap hidup ini naik. Lewat rezeki yang disangka. Tetapi saya juga tahu ada tipe rezeki yang kedua. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Di dalam Al-Quran kalau orang muslim juga ada ayatnya Bapak sekalian. Kita akan dapat rezeki yang dikasih, yang tidak disangka-sangka, yang kita tidak tahu jalannya. Dan saya percaya dengan ayat itu. Saya percaya melalui sedekah, melalui zakat, saya akan menerima rezeki yang tidak disangka-sangka dari Yang Maha Kuasa. Jadi apa yang saya lakukan saat itu Bapak sekalian? Ketika saya mengenal bisnis ini, apa yang saya lakukan? Bapak sekalian, peluang bisnis ini buat saya sangat sulit untuk tidak saya ambil. Peluang bisnis ini sangat sulit untuk saya tolak. Kenapa? Karena begitu mudahnya bisnis ini. Tetapi kendala saya waktu itu ada. Saya tidak punya uang untuk join. Karena saya nganggur. Kira-kira orang nganggur diajak nabung punya uang? Orang nganggur diajak nabung kira-kira jawabannya gimana? Boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Tapi untungnya saya tidak melihat bisnis ini hanya sekedar nabung. Saya melihat bisnis ini adalah jalan buat saya untuk merubah hidup. Saya melihat itu. Dan begitu saya join, bismillah, saya diberikan kekuatan hati yang Maha Kuasa, diberikan keberanian untuk menggadaikan satu-satunya harta saya, yaitu BPKB motor saya gadaikan untuk join bisnis ini. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Anda yang pulang keluar dari ruangan ini gadain motornya ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, saya ikhtiar, saya bayar harganya. Walaupun harus gadain motor. Dan karena keyakinan yang kedua saya bahwa ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Apa yang saya lakukan, hal yang kedua, saya panggil orang tua saya. Waktu itu, saya ajak orang tua saya bicara. Saya ajak anak saya bicara, karena waktu itu saya belum punya istri. Saya ajak anak saya bicara dan orang tua. Saya bilang saya ketemu bisnis bagus. Doain rezeki saya lancar. Karena lewat doa orang tua, pasti Tuhan ijabah. Dan saya mau deal bisnis dengan orang tua saya. Saya bilang, saya kasih persen dari hasil bisnis saya. Karena sedekah ke orang tua, kalau orang tua gak mampu juga itu bagian dari sedekah, betul gak? Orang pertama yang kita sedekahi ya, kalau orang tua kita tidak mampu, ya orang tua kita dulu. Dan saat itu, orang tua saya hanya pensiunan seorang supir. Yang tidak punya uang pensiun seperti pegawai negeri. Jadi kalau Anda tanya kenapa Pak Prial kenek, jawaban saya gampang, karena bapak gue supir. Kenapa bapak gue supir? Karena engkong gue tukang roti di terminal. Jadi udah 3 generasi hidup di terminal. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ijabkan ke orang tua saya. Pokoknya dari bulan pertama saya join bisnis ini, saya kasih persen. Mungkin belum besar, tapi makin lama makin besar. Jadi saya anggap ini, saya join bisnis ini seperti saya mendirikan sebuah perusahaan. Dan ada komisaris tentunya dalam sebuah perusahaan, betul? Dan komisaris itu adalah orang tua saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saat itu saya butuh rezeki ini. Saya butuh rezeki yang gak disangka-sangka ini. Karena saya tahu kalau seandainya saya cuma lewat pikiran saya,
lewat ilmu saya saja, saya juga tidak punya keyakinan saya bisa ngajak orang banyak. Kenapa? Duit gak punya, bini gak ada. Orang tuh udah ngelihat saya negatifnya bukan main. Betul gak? Rata-rata udah ngelihat begitu. Dan saya yakin teman saya juga belum tentu mau join bisnis ini dengan kondisi saya. Ngajakin orang nabung, ngajakin bisnis miliaran, duit malah gak punya di kantong. Ya, makanya saya butuh rezeki yang tidak disangka. Akhirnya saya deal bisnis dengan orang tua saya. Saya zakatkan ke mereka bonus bulan pertama saya. Dan terus setiap saya dapat bonus. Dan Anda mau tahu yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang pertama yang menurut saya rezeki tidak disangka-sangka. Orang pertama yang join di bisnis ini yang menurut saya itu karena doa orang tua saya. Orang pertama yang percaya dengan saya lewat bisnis ini, dan itu karena doa anak-anak saya. Dan orang tersebut ada di ruangan ini Bapak-Ibu sekalian. Bapak Sarno, beri tepuk tangan untuk Master Sarno. Sebuah kisah yang unik dan lucu ketika pertama saya ngajak beliau. Kenal kagak, teman bukan. Ketemu dekat terminal Kampung Melayu, cuman duduk, saya duduk di pinggiran trotoar begini. Lagi bengong, gue mesti ngajak siapa? Motor gue udah gue gadain. Ini kalau gak dapat bonus, hilang ini motor. Belum lagi buat makan. Nulis, bengong, siapa teman-teman gue nih kali yang masih percaya sama gue. Tiba-tiba Master Sano duduk belah sono. Pluk. Duduk. Anda mau tahu kenapa saya tegur dia pertama kali saya berani? Karena waktu itu saya merasa muka saya ini 5 watt. Orang kalau gak punya duit mukanya redup aja Bapak Ibu. Ya gak ada auranya. Redup kayak lampu angkringan gitu. Nah saya ngelihat dia, muka dia minus 5. Lebih parah dari saya perasaan mukanya. Jadi saya berani, geser, geser. Muka rungseng amat Pak. Iya nih puyeng saya, langsung ngelap muka, ngomong. Yang bininya ngomel mulu. Pokoknya suruh keluar rumah, kemana aja pergi, jalan sendirian. Iya. Dan benar 1-2 bulan pertama saya yang ngelihat beliau jalan sendirian terus. Kalau belum kaya begitu, begitu udah kaya kemana-mana ngikut mulu bininya ya. Tepuk tangan untuk istri Kim Sarno ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari pertemuan cuma nongkrong di trotoar itu, dari saya yang belum kaya, dari saya yang gak punya duit, ketemu orang yang juga belum kenal, juga gak kaya. Waktu kenalannya kan lucu. Pas siapa? Sarno, situ Afrial. Pak Sarno kerja di mana? Saya mantan satpam. Dalam hati saya, kalau udah mantan kan lu pengangguran. Betul gak? Ya mantan berarti kan lu pernah kerja doang. Sekarang kan lu nganggur. Nah dia tanya, Pak Prial kerja di mana? Ya saya gak mau kalah. Ya saya mantan kenek Pak. Padahal sama-sama pengangguran lah kan gitu. Ya. Saya cerita bisnis ini sama beliau, langsung saya cerita. Presentasi salah semua. PT CAR saya bilangnya BCA. Ya wajar, saya baru jauhin kemarin, sekarang ketemu Pak Sarno. Ya sebisa saya aja saya cerita. Jawabnya juga lucu. Itu BCA yang naro-naro kertas di atas ATM ya. Kan zaman dulu banyak tuh yang money game gitu kan, yang naro kertas arisan berantai. Saya bengong, enggak Pak, enggak kayak gitu, pokoknya ini keren dah, kantornya ada. Ajak Pak Sarno ke kantor. Tapi setelah sebelum itu, dia cerita lagi ke teman-temannya BCA semua. Jadi waktu orang pertama join tanggal 13 Januari datang ke kantor, saya bengong, kok salah gue ngomong, mati gue dikomplain Pak Sarno nih. Jadi presentasinya salah semua. Ya. Saya dibilang, Pak Prial kok BCA, kok CHR bukannya BCA? Nah, tapi saya gak mau kalah. Saya bilang, ya Bapak, gue salah aja lo join, gimana gue bener? Saya gak mau kalah set. Nah, jadi bos kalian, apa kesimpulannya dari cerita dua orang ini yang ada di hadapan Anda? Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berpikir positif, kalau kita mau bayar kepositifan kita, dengan juga mau ada sedikit zakat di dalamnya,
Insya Allah kita akan dapat dua rezeki. Rezeki yang disangka dan rezeki yang tidak disangka-sangka, Bapak Ibu sekalian. Orang yang saya tidak kenal hari ini ternyata menjadi mutiara di dalam jaringan saya. Hari ini Master Sarno sudah punya omset di atas 15 miliar per bulan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dua hal tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa dimaknai dari pertemuan saya dengan Master Sarno 5,5 tahun yang lalu? Pertemuan 5,5 tahun yang lalu adalah pertemuan orang kecil dengan orang kecil lainnya saat itu. Tidak ada satupun kebanggaan di diri saya dan diri-diri beliau. Tidak ada satupun kebanggaan, tidak ada satupun hal yang menarik di diri kami. Keuangan yang tidak ada. Kami hanyalah sekumpulan orang kecil 5,5 tahun yang lalu. Tetapi perbedaan kami, orang kecil dengan orang kecil lainnya saat itu, kami orang kecil yang berpikir besar, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang membuat hidup kami hari ini jadi besar. Mungkin sama dengan orang yang ngajak Anda hari ini. Orang yang ngajak Anda mungkin belum sukses, betul apa tidak? Orang yang ngajak Anda mungkin belum dapat banyak bonus, betul apa tidak? Tetapi saya katakan, itulah hebatnya orang-orang 3i. Belum kaya, udah ngajakin orang biar kaya. Belum sukses, udah ngajakin orang sukses. Agar apa? Agar suatu saat sama-sama kaya, sama-sama sukses beneran, Bapak Ibu sekalian. Itulah tadi kenapa saya meminta Anda yang belum bergabung, tepuk tangan buat orang yang ngajak Anda. Karena orang yang ngajak Anda adalah orang yang peduli dengan Anda, Bapak Ibu sekalian. Suatu saat akan ada masa di mana Anda dengan orang yang ngajak Anda bicara di atas panggung, menceritakan kisah Anda seperti saya dan menceritakan kisah saya dengan Master Sarno, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan bisnis saya karena tekad, hasrat, semangat mau keluar dari lingkaran kemiskinan. Saya sadar orang sukses punya 1001 macam cara, orang gagal punya 1001 macam alasan dan dua-duanya benar. Saya sadar prinsip itu, jadi kalau saat itu saya beralasan, saya gak join bisnis ini karena gak punya uang, saya gak mau join bisnis ini karena saya gak punya banyak teman, alasan itu benar. Tetapi alasan itu tidak akan membuat saya pindah kemana-mana. Alasan itu hanya akan tetap membuat saya berada di terminal, tinggal di tempat yang sempit. Makanya saya memilih cara untuk sukses, walaupun saya tahu di perjalanan akan ada badai, akan ada rintangan yang menghalang. Saya tahu sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi saya juga punya keyakinan sukses tidak sesulit membalikkan telapak kaki, Bapak Ibu sekalian. Saya merasa waktu itu ketika ketemu bisnis 3i, saya merasa dikasih satu buah gunung emas. Yang di atas gunung tersebut ada pohon yang pohonnya berbuah uang. Dan uang yang berbuah itu adalah 200 juta per bulan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bismillah, Januari 2014 saya melangkah. Saya berjalan. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, jika seandainya Anda merasa melihat bisnis ini seperti sebuah gunung yang takkan lari kalau dikejar, kira-kira orang bisa sampai gak kalau gunung itu gak kemana-mana? Pasti bisa sampai. Mau jalan kek, mau lari kek, mau ngesot kek. Selama orang itu gak berhenti, orang itu pasti akan sampai, betul apa tidak? Yang susah itu kalau gunung lari kalau dikejar, itu susah. Kita kejar ke sana, gunungnya lari ke sana. Kejar ke sana, gunungnya lari ke sana. Lama-lama kita mikir, itu gunung apa ayam? Betul gak? Nah, gunung Kron ini pasti 3 kali 800 juta ada omset yang tidak pakai batas waktu. Tahun ini gak nyampe, ya tahun depan. Tahun depan gak nyampe, ya tahun depannya lagi. Tahun depannya gak nyampe, ya tahun depannya lagi. Toh setidaknya ada kesempatan buat punya penghasilan 200 juta. Ketimbang waktu itu saya memilih tidak ikut bisnis ini, balik ke terminal, sampai mungkin saya meninggal dunia, saya belum tentu dapat income 200 juta. Saya lebih memilih yang ada kesempatan dan harapan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya berjalan. Saya berjalan. Dan di perjalanan, Bapak Ibu sekalian, saya mulai ada peningkatan.
mulai punya mobil. Udah punya mobil, saya mulai ajak orang tua saya jalan-jalan dengan mobil. Anak-anak saya yang tadinya kami naik motor kelilingan panas-panasan, yang menjalankan bisnis ini bersama anak-anak saya, alhamdulillah semuanya ada perubahan. Dan ketika mobil punya, duit udah banyak, udah mulai pede, udah mulai percaya diri, mulai cari istri. Iya, orang kalau duitnya banyak pede nyari istri, Bapak Ibu sekalian. Ya kan ada istilah, kita punya banyak uang, kita punya banyak pilihan. Punya sedikit uang, sedikit pilihan. Gak punya uang, gak ada pilihan. Jadi jomblo aja saya waktu itu 4 tahun, Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah di perjalanan, saya ditemani bidadari, saya ketemu bidadari yang hari ini menjadi istri saya tercinta dan ibu dari anak-anak saya. Dan saya akui saya tidak akan mungkin sebesar ini kalau tidak ada sayap yang satu ini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mungkin terbang tinggi kalau hanya dengan satu sayap, yaitu anak-anak saya. Dan beliau adalah pelengkap sayap saya, Bapak Ibu sekalian. Itu saya meminta kepada istri saya tercinta, Ibu Tinita Barani, untuk bersama-sama saya naik panggung ke atas panggung ini, Bapak Ibu. Sayang,